kita lakukan pertama kali dengan sasaran para lansia mulai 60 tahun ke atas, dan interval jarak dari dosis kedua terakhir itu minimal 6 bulan ya dari dosis kedua. Ada 3 regimen atau 3 alternatif ya. Kalau vaksin primernya Sinovac, Sinovac itu bisa boosternya dengan Pfizer atau AstraZeneca. Kalau dia vaksin primernya AstraZeneca, maka boosternya dengan Moderna. Semua dengan half dose atau setengah dosis. Ini lansia yang sudah divaksin dosis kedua per 11 Juli 2021 itu sekitar 40.000 orang. Maka kurang lebih kami tadi paling 10 ya, sambil menunggu dropping dari provinsi atau pusat. Untuk masyarakat yang belum melaksanakan dosis kedua, ya segerakan ya. Karena kan kita nggak bisa dapat booster kalau dosis keduanya belum lengkap. Kita mendukung banget Pak Jokowi, program pemerintah ini yang menyehatkan rakyat dan mendisiplinkan, harus disiplin makanya. Kita belajar kayak di Jepang. Jepang tuh disiplin semua, disiplin kalau udah disiplin Indonesia sehat terus, semua. Sehat semua.